tanam ini. Dem di itu hari itu kan kak, anak-anak itu lagi naik sepeda. Ya udah, anak-anak itu kan hobi itu kan ada yang sebagian kan belum siap juga, belum tutup juga. Ya udah lah, nah akhirnya anak itu masuk ke dalam paret. Sampai ya udah lah, Mbak Abang warga situ? Iya, saya warga situ. Oh, jadi ini kejadiannya di mana, Bang? Kejadiannya di mana nih, Bang? Di Abang tinggal di mana nih? Saya kejadiannya di komplek, itu kejadiannya di depan masjid. Depan masjid jalan. Masjid itu. Jalan apa? Menteng 7 kecamatan apa, Bang? Kecamatan Medan. Oh iya iya iya. Tapi Bang, kalau dari pihak camat sendiri udah tahu, Bang, kalau situ belum ditutup. Udah. Oh, berarti warga sendiri yang mengaspal, Bang? Iya. Berarti kalau dari camatnya bilang apa, Bang? Ya, gimana lagi? Udah ada lagi dari pihak dari dilaporkan sama lurah. Ya udahlah, nggak ada respon juga. Gitu. Berarti di situ dalam artian dibilang camat kalau proyek drainase itu udah selesai gitu ya, Bang, ya? Nah, iya, udah selesai. Kalau penutup drainase? Sampai sekarang itu ditutupnya 2,5. Gitu. Berarti masih banyak yang belum ditutup drainase itu ya, Bang, ya? Di situ? Iya. Oh, oke, okay, oke. Okay. Masih banyak proyek. Jadi yang kita tutup itu berapa, Bang? Berapa di komplek itu aja ya, Bang, ya? Nah, itu kejadiannya di depan masjid. Jalan raya ini jalan menteng itu ya, Bang, ya? Iya, jalan menteng. Dalam itu, Bang, ya? Dalam itu gak tahu lah gitu. Tapi sejauh ini memang gak ada lagi pihak proyek di sana ya, Bang. Cuman kalau tutup-tutup drainasenya itu masih ada di sana, Bang. Daerah Jerman. Oh, tapi kalau daerah sana udah nggak ada lagi alat penutupnya tuh ya, Bang? Cuman terakhir yang tempat Abang itu ya? Iya. Oh, sampai di aspal. Oh, gitu. Kemarin itu sebelum di apa drainase bagus, Bang, jalannya? Ya, gimana ya? Ya di semen aja, yang parit itu. Mana ya batu itu kan itu yang batu itu ya batu itu udah banyak batu itu ambro. Yang batu itu siapa yang buat, Bang? Yang mana batu itu? Yang batu itu kan dari itu yang batu panjang itu. Iya. Oh iya. Nah, jadi begini sebenarnya, kita mau sampaikan juga kepada masyarakat. Yang pertama, tidak semua unit yang kita bangun itu ditutup. Jadi memang ada di pemukiman, memang dia konsepnya open drain. Nah, jadi memang kesannya tidak tertutup, tidak selesai gitu. Nah, tetapi memang seperti itu, kita tidak tutup semua. Jadi memang yang kita tutup itu adalah akses masuk ke rumah-rumah warga. Nah, itu dia. Pak, berdasarkan data dari Kabid PUU kan juga, Kabid Drainase juga ada 130 paket. Nah, ini kapan selesai ya, Pak? Akhir tahun ini kah seluruh drainase itu, Pak? Oh, seluruh drainase yang tidak bersegmen itu selesai tahun ini. Nah, kecuali ada beberapa drainase yang seperti subdrain, yang misalnya seperti contoh di Sunggal itu dia segmen, ada segmen satunya sampai di mana, kemudian nanti kita lanjutkan tahun depan. Tapi seluruh yang tidak bersegmen itu selesai tahun ini.
Pak, ini banyak juga warga yang tutup-tutup drainasenya sendiri. Kemarin viral juga Pak di sosial media. Jadi itu udah lama kali nggak ditutup, jadi mereka nutup sendiri. Tanggapan kita gimana Pak? Nah itu sebenarnya kalau dia mau menutup, ya. Jadi sebenarnya kan kalau rumah untuk rumah tangga itu diberikan akses untuk masuk. Jadi tidak boleh ditutup semuanya. Nanti ada yang memang disengaja ditutup mereka untuk parkir. Nah ini memang sebenarnya nggak boleh. Bahkan kalau mau menutup itu sebenarnya ada izinnya, ada prosedurnya yang harus dilakukan. Jadi ya himbauan saya janganlah dilakukan penutupan secara ilegal ya. Kalau memang mau dilakukan penutupan untuk tujuan-tujuan tertentu ya coba diurus sesuai dengan prosedur yang ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.